Oi, halo sobatku. Udah lama nih gue gak main Last Fortress lagi. Nah, di Last Fortress ini gue mau ngasih tips juga buat kalian yang mau upgrade ke level 3 ya. Yaitu level kelima dari army kita. Kita lihat dimulai pelatihan ini. Untuk pembela level 4 menjadi ke level yang kelima agar rating kalian lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk lihat untuk foodnya berkisar membayar 250 di sini. Dan jika kita mau membuat di pembela level 5 kita harus butuh 400 dan juga besi 40. Ya ini dia. Jadi kalian harus wajib ke Last Fortressnya pembela itu udah level 14 ya. Dari 14 semua seperti ini. Namun ini cocoknya buat kalian juga, kalian udah stay di bagian pusat kontrol udah level 15. Jadi di pusat kontrol level 15 kalian bisa kembangin semuanya buat item-item dari barak, lalu tanker, lalu juga ada pertanyaan dari teman-teman, ada yang garasi satu itu kok nggak buka ya bang? Gue juga nggak tahu sih guys. Jadi kalau garasi satu ini tiba-tiba bisa mokat gini, kenapa ya? Ini gue lihat dari truknya di sini. Nah, di truknya ini gue bisa ganti settingan di sini doang. Cuman untuk upgrade item tambahan gitu kok nggak tahu, nggak bisa juga gitu. Dan di sini masih level berapa ini garasi ke-12? Garasi kedua baru level 12 dan gue diamin aja dulu. Garasi level 3 baru level 11 juga. Dan garasi level 1 ketutup, gue gak tahu juga guys. Jadi belum tahu untuk cara nemuinya. Namun di sini buat kalian yang mau kebangin lagi untuk CP-nya ya, untuk CP-nya agar lebih tinggi lagi, itu kalian wajib banget di bagian pembela level 15 di pusat kontrol, lalu di bagian pusat kontrol level 15. Di situ bagian army kalian udah di bagian level 14 dan nanti kalian bisa upgradein dari hero-hero pembela kalian naik level ke level 5. Oke, mungkin informasinya segitu aja dulu untuk pembahasan dari garasi dan juga upgrade CP agar lebih tinggi rating kalian. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye-bye.